Gelap kopinya ini adalah sifon ya. Metode seduh dan menggunakan sifon. Kita lihat airnya akan naik seperti ini. Lihat guys. Dan katanya keras, bagus. Dia bisa digunakan sehari-hari. Seperti ini. Kita lihat airnya naik. Di atas menerus naik. Seperti ini guys. Dan kita letakkan kopi sekitar 3 kilo, 3 sendok. Ya 20 gram sih ya. Karena kalanya orang letakkan kopi baru dia baru kita itu. Ini guys. Satu. Satu kita jamkan sejenak. Tengok api asin mendidih airnya itu, kemudian kita pelan-pelan kita matikan airnya seperti ini, dan terlihat air kopi akan turun dengan segera. Lihat guys, pelan-pelan dia turun guys, air kopi akan pelan turun. Nah seperti itu guys. Nah ini adalah metode sifon, jadi semacam gas penjara tabung guys. Biasanya menggunakan sih spiritus ya, adalah khusus sih, tapi saya agak simpel, saya gunakan yang namanya kompor aja di rumah. Inilah sifon dan bisa digunakan untuk 3-4 cup. Sungguh unik dan menarik, dan kita gunakan adalah kopi Liberica Riau Pesisir. Ini dari single originnya Meranti ya guys. Lihat kopinya guys. Jadi guys. Telannya turun guys. Dan itu dan di atas sudah turun. Inilah kopinya. Itu guys. Itulah kopinya setelah kita bersihkan. Dan kita diamkan sejenak karena ini panas. Jadi, coba kita angkat pelan-pelan. Tapi kayaknya guys. Setelah itu, kita copot. Copot pelan seperti ini setelah dingin ya. Agak dingin, dikeluar, kemudian letakkan, oke, kemudian tampil, setelah itu kita tuangkan kopinya dalam gelas. Ini adalah teh. Di ini tuangkannya pelan-pelan. Peganginnya. Dan gelasnya. Dan tuangkan secara perlahan. Ini kopi, ini teh, itu sama. Ini kopi Liberica Riau Pesisir. Bila Anda ingin memesannya, bisa hubungi kami di 0811-760-3471 dan bisa Anda subscribe my YouTube channel atas nama Iwan Agung Dwi Saputra. Oke guys, see you next time.